Halo guys, manapun sudah berada, kami saat ini berada di satu mobil dengan hambanya Bapak Pendeta Marsen Tenai. Beliau adalah gembala jemaat GBI Kemah Pemulihan di Kupang. Jadi Bapak Ibu yang hidupnya belum pulih, maka pilihan yang terbaik untuk berjemaat di GBI Pemulihan ini supaya mengalami pemulihan. Nah, kemudian beliau juga sebagai ketua badan pekerja wilayah Gereja Betulnesia untuk Kota Kupang. Dan bersama dengan saya ini ada Deborah ini, ada Rena, terus ada Soli juga, lalu ada Mr. Lemuel. Beliau adalah driver yang membawa kami menikmati perjalanan ini sebagai kesaksian bagi Bapak Ibu. Inilah Fatum Nasi. Ini dia. Nah, ini dia indahnya Fatum Nasi ini. Salah satu daerah pegunungan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ini dia. Kiranya saudara-saudara yang nonton ini dapat terhibur karena melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Dan kami juga berharap saudara sekalian yang nonton video ini suatu waktu bisa juga berkunjung ke Fatum Nasi ini. Salam ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.